Tuhan, gereja Tuhan. Dengan semangat Paskah kita lebih semangat lagi cari Tuhan, semangat lagi untuk melayani Tuhan. Saya langsung dikasih masalah di depan. Kenapa? Karena melalui masalah-masalah itu yang saya dan suami saya lewati, saya benar-benar merasakan apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan janjinya adalah ya dan amin, dan itu pasti. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan, boleh saja saya punya pengalaman masa lalu yang pahit, tapi saya punya Tuhan yang di dalam tangannya dia roma segala kutuk menjadi berkat. Katakan Tuhan Yesus, aku anakmu, aku lebih daripada pemenang, aku sudah menerima mukjizat, aku sudah menang. Janjimu ya dan amin untuk kami percaya. Firmanmu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit disembuhkan. Ibu sakit apa? Sakit mata dan sakit saraf kepala. Sakit mata dan sakit saraf kepala. Kabur atau? Kan bisa lihat jelas? Sama sekali jelas? Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus. Kalau batuk agak gitu, kepalanya ya. Tidak sakit lagi. Bisa nafas kapa? Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Sudah 3 tahun. 3 tahun terakhir ibu ini rambut dan melihat sesuatu yang double. Tapi hari ini Tuhan jamah bahwa ibu berada di sini. Enggak sakit. Dulu waktu kecil pernah jatuh dari pohon itu. Oh, terlalu jauh. Semoga kita semua sebagai warga gereja menjadi garam dan terang di Kota Injil, Kabupaten Manokwari. Dengan Paskah ini kita lebih semangat lagi. Semangat Paskah membuat kita berbuat sesuatu buat Tuhan yang sudah berbuat banyak sekali buat kita. Yesus sungguh baik, sangat-sangat baik. Bahwa hidup saya diberkati,
bahwa hidup saya akan melihat kemuliaan Tuhan, bahwa hidup saya akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Iya tuh. Kau mau marah, paling kau marah sama istri kau. Pak pendeta gila itu. Pendeta ngomong penjilat-penjilat. Kenapa dia tahu saya punya penjilat itu? Tidak boleh ada anak Papua yang jadi penjilat. Kita anak Tuhan Yesus, hidup kita tidak ditentukan oleh manusia. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Tapi orang yang sadar, Tuhan saya tidak punya siapa-siapa. Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya cuma hidup oleh iman. Saya cuma mengandalkan Yesus. Saya cuma tahu bagi Yesus tidak perkara yang mustahil. Jika itu mentalmu, engkau akan diangkat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Kebencian, kedendaman, kepahitan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk nenek moyang, roh-roh setan-setan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Api dari surga berkurut. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. So, berapa lama saya tinggal? 2 tahun. Kau naik lagi? Kau putar kiri, kau putar kanan. Terasa sakit lagi? Terasa sakit. Kau rasa enak? Enak. Siapa yang membuka? Yang lucu. Langsung gak pinjam, ini sakit. Tangannya gak jadi remes-remes begini. Setelah di doakan, apa yang terjadi? Kan juga yang kenapa bisa langsung terus berikan. Karena belakang saat ibu, kalau Tuhan Yesus sembuhkan, penyakit ini tidak akan datang kembali lagi. Tuhan Yesus baik! Tidak batuk lagi? Tidak. Coba kau lipat, lalu kau lompat. Tidak sakit lagi? Tidak. Hah? Badan semua sakit. Oh, suara saya enak kan? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. 3 hari malaria terbangun, ada tidak bangun-bangun. Malaria 3 hari tidak bangun-bangun. Hari ini apa yang ibu rasa? Rasa segar. Setelah didoakan ibu rasa segar? Iya, rehat. Tidak sakit, tidak rasa lemas lagi. Kalau Tuhan Yesus sembuhkan satu kali sempurna. Siapa yang menyembuhkan ibu dari malaria ini? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah. Saya sudah 1 tahun sakit dalam, terus cairan sudah keluar. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sembuhkan. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Dua-duanya. Dua-duanya. Sekarang ibu coba tidak ada cairan lagi? Tidak ada. Ibu rasa enak sekarang? Tidak. Ibu dengar baik? Baik. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Oh, kaki menusuk. Seberapa lama itu kaki menusuk? 5 tahun. Tidak ada menusuk? Iya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan. Tidak sesak lagi? Tidak lagi rasa. Lalu, tangan, tapi ibu begitu? Dan kelilingnya. Dokter bilang apa? Sudah terap. Sudah bisa. Tetapi sekarang diserata. Iya. Wow. Haleluya. Siapa yang mengatakan apa? Dari kelingkingnya ada sesuatu yang robek di sini, saya bisa lihat, dan kemudian tidak bisa lurus. Tapi hari ini Tuhan Yesus menjamahnya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.